Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita nak belajar operasi asas darab dan bahagi. Okay, subtopik dia ialah reka cerita. Di akhir PDPR, murid akan dapat memahami cerita yang mewakili ayat matematik yang diberi. Yang kedua, mereka sekurang-kurangnya dua cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi. Okey, sekiranya kamu ada buku aktiviti, buka buku aktiviti muka surat 83, tapi yang ni teacher Chah dah ubah sikit dia punya jalan cerita dia. So, kalau tengok muka surat 83, kerusi dalam gambar yang teacher Chah punya ni ada 6 kerusi. Tapi dalam buku aktiviti kamu hanya ada 4. Okay, so tak sama. So, dalam cerita teacher Chah ni ada 6 buah kerusi. Okay, satu meja ada 6 buah kerusi, satu meja ada 6 buah kerusi. Okay, ada berapa meja makan? 1, 2, 3. Setiap meja ada berapa buah kerusi? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jangan kira semua lagi. Kamu perlu kira untuk sebuah meja sahaja. So, ada 6 buah kerusi. Okey. Semuanya ada berapa buah kerusi? Okey, perkataan semuanya. Okey, jumpa perkataan semuanya, kamu kena kira semua. Okey. Yang ni kamu kena kira semua. Okey, kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So, jawapan dia 18 buah kerusi. Okey, macam mana kita nak buat ayat matematik dalam ni? Ayat matematik dia, kita kena gunakan darab. Okey, so mula-mula ada 3 buah meja makan. Darab dengan 6 buah kerusi sama dengan 18. Sebab depan belah depan kumpulan darab dengan ahli sama dengan jumlah. Okey. Tapi dalam buku kamu, satu meja tu ada 4. So, jawapan tak akan sama. Okey, gambar yang kedua. Gambar yang kedua pun berbeza. Dalam buku aktiviti kamu, gambar roti jala. Tapi dalam video teacher Chah ni, teacher Chah guna biskut. Okey. So, ada berapa piring? Satu piring, dua, tiga, empat, lima. So, lengkapkan ada 5 piring. Okey, setiap piring ada berapa keping biskut? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Okey, setiap piring ada 5 biskut. So, jumlah biskut ialah, kita kena kira semua. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey, so jawapan dia 25. Okey, dah lengkap. Ada 5 piring, setiap piring ada 5 biskut, jumlah biskut ialah 25. So, kita buat dalam bentuk ayat matematik. So, yang ni masih lagi darab, 5 darab 5 sama dengan 25. Okey, 5 piring menunjukkan kumpulan, 5 biskut menunjukkan ahli dan 25 adalah jumlah. Okey, soalan seterusnya, cerita yang seterusnya. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ekor arnab. Setiap arnab ni dia pegang
Satu, dua, tiga, empat. Empat lobak merah. Okay, dalam buku kamu ada dua lobak merah sahaja. Tapi dalam gambar dicecah ada empat lobak merah. Okay, so tak sama. So, sekarang ni ditanya, kita isi tempat kosong, ada berapa batang lobak? Okay, dekat sini kita kena kira semua lobak. Okay, so setiap arnab ni dia pegang empat. Okay, satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ada 20 batang lobak merah. Semua lobak diberi sama banyak. Ada perkataan sama banyak. So, ada perkataan sama banyak. Ini tandanya bahagi. Okay, ini maksud dia bahagi kepada berapa ekor arnab? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, setiap arnab dapat berapa biji lobak? Kita dah kira tadi satu, dua, tiga, empat. Okey, so kita nak bina ayat matematik. Kita dah tahu bahagi. So, bahagi nombor besar bahagi dengan lima sama dengan empat. Ataupun 20 bahagi dengan 4 sama dengan 5. Okey, kita ambil nombor besar 20 bahagi 5 sama dengan 4. Okey, ataupun kamu boleh tukar 20 bahagi 4 sama dengan 5. Okey, tadi kita lengkapkan cerita. Okey, sekarang ni kita nak reka cerita. Yang ni muka surat 84. Okey, muka surat 84. Teacher Jah ambil soalan yang sama, iaitu 6 darab 4 sama dengan 24. Okey, dia cerita pasal lori mainan. Okey, dia cerita pasal roda dan dia cerita pasal jumlah. Okey, so kita boleh reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi. So, setiap lori kita tahu ada empat tayar. Kat sini memang nampak dua, tapi dekat sebelah sana ada lagi dua. So, setiap lori ada empat tayar roda. So, dekat sini, empat ni maksudnya empat roda. So, enam ni maksudnya bilangan lori mainan. 24 ni maksudnya jumlah roda. So, kamu nak buat ayat, kamu nak buat reka cerita, okay? Ada enam buah lori mainan. Okey, setiap lori ada empat roda. Jumlah roda ialah 24. Okey. Ada 6 buah lori mainan. Setiap lori ada 4 roda. Jumlah roda ialah 24. So, kamu ada guna perkataan lori mainan. Kamu ada guna perkataan roda dan juga jumlah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ada yang ni soalan yang ketiga. Okey, ada peha ayam, ayam goreng. Okey, dia buat ayat matematik dia 27 bahagi 3 sama dengan 9. So, dia bagi ayam goreng dan juga pinggan. Okey, soalan ni pun sama dengan dalam buku aktiviti. Okey, kita cuba buat cerita dia. Okey, ada 27 ketul ayam goreng. Kemudian semua ayam goreng
semua ayam goreng diagihkan ke dalam. Okay, berapa biji pinggan? Tiga. Tiga biji pinggan. Okay, setiap pinggan dapat 9 ketul ayam goreng. Okay. So, ada 27 ketul ayam goreng. Semua ayam goreng diagihkan ke dalam 3 biji pinggan. Okay. Diagihkan sama banyak sepatutnya. Diagihkan sama banyak ke dalam 3 biji pinggan. Okay. Sebab ada perkataan sama banyak, kita tahu itu adalah bahagi. So, setiap pinggan dapat 9 ketul ayam goreng. Okey. Itu sahaja contoh yang teacher Jan nak bagi. So, kamu lengkapkan aktiviti latihan dalam buku aktiviti muka surat 83 dan juga 84.